ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Apa nasihat untuk kaum muslimin yang ikut merayakan Natal dan tahun baru? Ada muslim merayakan Natal. Natal itu kan agama Kristen, bukan agama Islam. Di dalam agama Islam saja perayaan-perayaan itu bid'ah, apalagi dalam agama Nasrani atau agama lain. Ngapain kok muslimin ikut merayakan? Hati-hati. Cerdaslah sedikit. Barakallahu fikum. Tapi pertanyaannya diperbaiki, bukan merayakan Ustaz. Saya cuma mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Juga tidak boleh, karena engkau berarti mendukung kekufuran mereka. Mendukung kesesatan mereka, penyimpangan mereka. Mendukung kalau Allah punya anak. Begitu. Kamu selamat? Enggak, kamu celaka. Ilam tatubu, kalau kalian tidak mau bertaubat, kalian celaka. Cepat bertaubat. Wahai kaum Nasrani, wahai kaum Yahudi, wahai kaum musyrikin, kembalilah pada tauhid, kembalilah pada agama la ilaha illallah. Kalau kalian beriman pada Tuhan Allah, maka esakanlah Tuhan Allah. Jangan kamu hina, jangan kamu cerca dengan mengatakan punya anak. Jangan kamu cerca dengan mengatakan punya istri, astagfirullah. Berarti kalian tidak memuliakan Tuhan Allah. Itu yang harus dikerjakan oleh seorang muslim kepada mereka. Nasihat yang baik. Kalau mereka menerima, alhamdulillah. Kalau enggak menerima, enggak ada paksaan dalam agama. Kita enggak kemudian membunuh mereka, enggak. Enggak kemudian meledakkan bom di tengah gereja mereka, enggak. Kita menasehati kalau mau mengikuti hidayah. Kalau tidak mau, enggak apa-apa. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Barakallahu fiikum.